UMNO harus kekal menjunjung tradisi perjuangan. Oleh kerana itulah, UMNO akan terus menjuarai soal kebajikan dan periuk nasib semua rakyat. Saya mahukan gerak kerja parti selari dengan tuntutan zaman. UMNO tidak boleh lagi kelihatan sebagai parti yang hanya dilihat condong kepada satu-satu pihak sahaja. Sebagai tonggak parti pemerintah, kita tidak mampu ditangkap hanya sebagai bertumpu kepada inisiatif niaga besar-besaran atau projek mega semata-mata. Tetapi sebaliknya, kita mesti menjadi parti yang menjuarai rakyat. Khidmat UMNO harus merata. Kita akan tetap menjadi parti yang pro kepada pertumbuhan ekonomi, berdaya tahan, pengagihan kekayaan yang adil, jaringan keselamatan sosial menyeluruh dan kos hidup terkawal. Tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, UMNO adalah sebuah parti masa yang lahir menjunjung aspirasi akar umbi bangsa untuk menebus maruah yang tergadai. Sejarah telah menunjukkan apabila UMNO dekat dengan rakyat, apabila UMNO menyelami denyut nadi mereka, maka rakyat akan memberikan sokongan kepada UMNO. Itulah sebabnya apabila UMNO mempelopori penubuhan agensi-agensi seperti FELDA, MARA, UDA, Tabung Haji, LPP, LKIM dan lain-lain agensi yang bermatlamat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, kita dijulang menjadi parti yang kuat. Oleh kerana itulah, tanpa kunjung jemu, UMNO perlu meneruskan tradisi membela rakyat. Bagi tahun 2009 sahaja, kerajaan yang diterajui UMNO telah memperuntukkan sebanyak 22 bilion untuk membiayai pelbagai subsidi, insentif dan bantuan bagi meringankan beban yang ditanggung rakyat. Perkara ini mampu dilakukan kerana kita telah mengurus kewangan dengan baik tanpa perlu menaik maupun mengenakan cukai tambahan. Dari itu, janganlah kita mudah terpersona dan terpukau dengan pihak pembangkang semata-mata kerana air percuma dan sedikit kenaikan allowance. Setidak-tidaknya, ingatlah sedikit akan jasa-jasa kerajaan pimpinan UMNO yang telah berbudi selama puluhan tahun. Kata orang, janganlah kerana kemarau sehari, rezeki hujan yang setahun sudah dilupakan. Fakta ini secara sedar atau tidak, sudah banyak yang pihak kerajaan lakukan demi kesejahteraan hidup rakyat. Misalnya, di bawah sektor pengangkutan dan tenaga, kerajaan telah pun menyediakan subsidi sebanyak 9 bilion untuk petrol, LPG dan diesel, 2 bilion untuk program rebate tunai, 600 juta untuk pampasan tol, 150 juta untuk kadar elektrik, 45 juta lagi untuk pengangkutan udara luar bandar serta rel pantai timur. Berkaitan hal yang tersebut juga, kita adalah kerajaan yang empati dan prihatin dengan keadaan sebenar hidup seharian rakyat. Bukan sahaja di desa, sementalahan juga kehidupan rakyat di kota. Kerana ada antaranya yang masih kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pokoknya rakyat berasa lega bahawa mereka tidak bersendirian dalam keluh kesah tentang makan, pakai, kos sewa rumah mereka, susu dan kain lampin anak, membawa kepada perbelanjaan pengangkutan seharian yang ditanggung. Apa yang pasti, kerajaan faham dan maklum isu ini. Misalnya di bawah sektor pertanian dan makanan, sejumlah hampir 600 juta diperuntukkan untuk subsidi padi
400 juta untuk beras, 375 juta untuk gula, 275 juta untuk baja, 210 juta.